Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk bisa share screen, boleh ya? Waalaikumsalam. Boleh, Bu. Jadi, karena saya diminta untuk bicara ekonomi, mungkin nanti kalau bergabung Mas Nazar akan bicara juga dari sisi yang lain, ekonomi dari sisi yang lain. Uh, kalau mungkin Uh, tadi malam ikut mendengarkan ya outlook yang dilakukan oleh PP Muhammadiyah mungkin saya tidak perlu mengulang karena pada uh, tadi malam kita sudah bicara tentang outlook. Nah jadi saya terima kasih untuk undangannya pada malam hari ini saya akan berbicara yang yang agak berbeda. Ini tidak bicara tentang outlook 2023. Tapi karena kita diskusi tentang masa depan, maka ini adalah ekonomi 2023 and beyond. Jadi sampai jangka menengah atau mungkin jangka panjang. Nah, Jadi apa yang mesti kita lakukan uh, menyikapi kondisi ekonomi kita ya, yang uh, seperti sekarang ini. Uh, slide saya bisa terlihat? Bisa, Bu. Bisa ya. Bisa, bisa. Yeah. Sorry sorry sebentar ini kok hilang. Sebentar Mas. Saya malah nggak bisa lihat screen saya sebentar. <laughs> oke okay. saya coba besarkan Oke okay. jadi eh uh, apa sih sebenarnya yang menjadi PR kita PR apalagi anak-anak uh, muda yang ada di depan saya uh, sebenarnya satu mungkin tentang bagaimana kita memandang memandang kondisi kita saat ini karena sebagian merasa sudah selesai pada saat kita sudah menjadi uh, 20 negara terbesar Mungkin nanti uh, kita akan menjadi negara terbesar nomor tujuh, atau mungkin menjadi uh, anggota dengan nilai PDB yang terbesar nomor lima. Itu berbagai prediksi ada. Apakah itu memungkinkan? Saya yakin semua yang hadir di sini akan bisa menjawab bahwa itu mungkin, dan itu akan terjadi karena kita memiliki ke kemampuan untuk menciptakan kue ekonomi. Dengan kecepatan pertumbuhan yang semestinya, potensinya adalah di atas 6%. Ya, nah, jadi, dengan kekuatan tersebut, sementara negara-negara lain tadi pertumbuhannya hanya sekitar 2-3%. Artinya, yang sekarang ini kita sudah di belasan, maka sangat mungkin kita dalam 10 tahun ke depan itu kita menjadi negara yang terbesar. Tapi yang menjadi PR lainnya adalah, apakah nanti pada saat kita ini menjadi negara besar? masalah-masalah ini bisa kita selesaikan masalah kesenjangan ya. kemudian juga masalah-masalah uh, uh, lain yang uh, mengikuti pada saat kita juga uh, menjadi lebih lebih baik lagi uh, sorry sorry ini kayaknya agak keliru yang saya share Oke. Okay. Jadi kalau demikian apa sebenarnya yang menjadi permasalahan kita? Kalau kita bicara secara ekonomi, sosial, budaya gitu ya. Masalah kita itu apa? Banyak sekali. Pada saat kita sudah berumur 77 tahun, permasalahan kita itu masih kita bicara tentang pengangguran yang masih tinggi, kemudian juga kemiskinan yang itu tidak berkurang, kemudian juga kita bicara tentang pertumbuhan tadi yang sangat mediocre. Terus, kemudian masalah-masalah lain yang sebenarnya eh, akan ada hal-hal yang bisa kita selesaikan pada saat kita menyelesaikan masalah utamanya. Misalnya, kita bicara pengangguran dan kemiskinan, tentu saja itu terjadi karena kita tidak berhasil untuk menciptakan lapangan kerja yang tinggi. Kenapa? Karena kita mengabaikan sektor industri dan sektor-sektor lain yang bisa menciptakan lapangan kerja yang besar. Nah, jadi, kalau kita mendiskusikan Indonesia ke depan seperti apa? Bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan ini? Ya, jadi eh, pada saat kita umur 77 tahun, kita mau menuju 100 tahun gitu ya. Eh, umur artinya kan waktu sudah semakin sempit. Tapi kita tidak memiliki sisi supply, sisi produksi yang besar. Kita hanya memproduksi semakin lama semakin di hulu dan semakin di hilir. Jadi, di tengah-tengah ini kita kosong. Nah, pada saat kita hanya punya di hulu dan di hilir, maka kemampuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan itu menjadi eh, sangat kecil, dan kita tidak punya kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, kalau begitu, kalau kita bicara tentang masa depan, masa depan itu berapa tahun sih? Kalau kita lihat dari 68 sampai 2019 sebelum uh, krisis uh, karena COVID, ya, ternyata pertumbuhan ekonomi kita itu rata-rata semakin lama semakin menurun. Semestinya negara seperti kita yang sekan akan menuju kepada puncak bonus demografi, pertumbuhan ekonomi itu harus double digit, seperti yang dialami oleh China dialami oleh Jepang, gitu ya. Tapi di kita ini, justru pertumbuhan ekonominya semakin lama, semakin rata-ratanya, semakin menurun. Dan sebagian ekonom, analis, bahkan mereka berpikiran bahwa ya, memang kita itu potensinya sekian saja. Nah, ini kalau anak-anak muda juga berpikiran seperti itu, maka tidak akan mungkin kita mengejar ketertinggalan kita, atau kita tidak bisa mengikuti negara-negara lain yang melakukan lompatan di dalam pertumbuhan ekonomi atau di dalam peningkatan kesejahteraan. Nah, jadi ini kan yang menjadi PR besar bagi kita ini. Jadi pemahaman atau paradigma bahwa kemudian kita dikooptasi oleh pikiran-pikiran bahwa ya memang kita mampunya sekian. Kalau kita naik sedikit lagi, nanti kita akan ada inflasi, kita akan overheating. Nah, ini kan kita perlu memahami Ekonomi secara lebih luas bahwa sebenarnya kita punya per, peluang untuk bisa tumbuh lebih tinggi tanpa harus overheating. Gitu. Nah, bagaimana caranya itulah yang harus dipikirkan. Jadi jangan kita kemudian juga masuk perangkap kita ini memang ya memang segitulah kemampuan kita tidak. Ya, jadi misalnya kita bicara tentang sektor pertanian sebelum krisis tumbuhnya 3-4 persen dan itu jauh di bawah pertumbuhan ekonomi kita jauh di bawah potensinya. Sekarang setelah krisis, tumbuhnya cuma 1,8 persen. Dengan ruang yang masih luar biasa luas seperti Indonesia, kita tidak bisa menumbuhkan sektor pertanian dengan lebih baik dengan pertumbuhan minimal seperti pertumbuhan ekonomi kita. Ini kan sebuah kesalahan besar. Gitu. Nah, Jadi pemikiran-pemikiran kritis yang seperti itu, menurut saya itulah yang yang kita perlukan. Ya, karena meskipun kita tidak setuju dengan indikator pendapatan per kapita dengan menggunakan PDB, tapi kita menggunakan ukuran itu pun yang tidak adil tadi, kita juga masih sangat jauh dibanding negara-negara lain kita. Gitu. Nah, jadi jadi PR kita adalah bagaimana mencari solusi tadi sehingga kita ada lompatan pertumbuhan ekonomi. Kita tidak sepakat ada pertumbuhan mediocre 5%. Ya, jadi, gimana caranya kita mendorong pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi sebagaimana juga yang dimiliki oleh negara-negara lain, seperti yang ada di grafik. Nggak ada yang pertumbuhannya itu eh, mendatar. Tapi mereka terjadi lompatan-lompatan untuk menjadi negara besar. Kalau kita lihat, indikator yang lain. Oke, okay, kita harus masuk kepada uh, negara pendapatan uh, menengah atau menengah atas gitu ya. Untuk mau masuk ke uh, upper middle income saja, kita kemarin kena Covid sedikit saja kita sudah turun menjadi lower middle income lagi. Dan berapa tahun yang akan kita perlukan dengan kebijakan yang ada sekarang ini? Mungkin kita akan jauh lebih lebih lama ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya seperti yang uh, saya contohkan di di tabel itu. Mana yang akan kita contoh? Korea kah apa yang dia lakukan sehingga dia segera naik kepada upper middle income dan kemudian kepada high economy. Atau kita akan memilih negara-negara yang mereka sampai puluhan tahun pun tidak bisa masuk ke uh, apa namanya? Uh, upper middle income apalagi ke high income. Nah, jadi ini yang menjadi PR bagi kita semua untuk mencari cara agar agar kita ini kemudian eh, bisa melaksanakan atau melakukan pemikiran-pemikiran kalau tadi eh, di awal disebutkan bahwa bagaimana agar ekonomi itu maju dan mensejahterakan karena kalau seperti yang terjadi sekarang ini, kita semua tahu tidak perlu kita analisa lagi. Eh, pembangunan ekonomi yang sekarang terjadi itu tidak mensejahterakan karena tadi kita ada isu pengangguran, ada isu kemiskinan, kesenjangan, dan sebagainya. Nah, jadi PR kita adalah bagaimana kita menawarkan pemikiran-pemikiran baru tanpa kita menghilangkan referensi kita, yakni ekonomi sesuai dengan konstitusi kita. Jadi, kalau kita kemudian mempelajari berbagai ilmu ekonomi, tapi kita melupakan referensi kita, nah, saya rasa kita kemudian akan mencari solusi-solusi yang semakin menjauh dari apa yang semestinya kita lakukan, karena kalau kita menggunakan paradigma ekonomi konstitusi, udah jelas paling tidak ada enam pasal di situ yang harus dilakukan oleh pemerintah eh, agar ini ada pertumbuhan ekonomi yang inklusif atau yang berkeadilan. Bagaimana kita eh, tidak hanya pasal 33, tidak hanya 34, tetapi juga pasal 27 tentang lapangan pekerjaan, pasal eh, 23 tentang APBN, pasal 31, kemudian dan sebagainya tentang pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar dan sebagainya. Jadi, kalau itu saja misalnya kita ambil contoh Pasal 27 tentang e, lapangan pekerjaan, ya. Sekarang ini pendekatan paradigma yang digunakan adalah pasar tenaga kerja itu orang harus bersaing. Kalau mereka tidak diterima di lapangan pekerjaan di, maka artinya dia tidak mampu bersaing. Nah, kalau mereka atau masyarakat kita masih 35% itu yang pendidikannya adalah SD, mereka disuruh bersaing di pasar ya tanpa ada keberpihakan uh, dari pemerintah tentu lama kelamaan mereka akan tersingkir dan hanya mengerjakan pekerjaan pekerjaan dengan nilai tambah yang semakin lama semakin kecil. Nah, jadi apa yang harus kita pikirkan adalah mencarikan solusi untuk menempatkan kalau memang lapangan pekerjaan itu adalah hak warga negara dan menciptakan lapangan pekerjaan itu adalah kewajiban dari uh, pemerintah maka usulan kita tentu akan berbeda. Ya, misalnya kalau mereka pendidikannya SD, tidak mungkin dia tidak bisa melakukan pekerjaan sederhana. Ya, pekerjaan sederhana dalam tanda kutip, misalnya dia bisa menghasilkan rempah-rempah saja, menanam kemudian ada off taker kemudian diekspor. Itu sudah kita sudah menciptakan lapangan kerja dengan nilai tambah yang cukup bagi income masyarakat yang pendidikannya rendah. Tapi jangan salah, saya di MK itu berkali-kali juga ketemu dengan para ekonom uh, yang sering kita dengar di mass media. Mereka mengatakan bahwa kewajiban untuk menciptakan lapangan kerja itu, kalau untuk yang nganggur di SD ke bawah itu rendah, pemerintah nggak punya kewajiban lagi. Ya, teman-teman tadi, analis tadi lupa bahwa mereka bekerja itu hanya bekerja untuk survive. Gitu. kalau dilihat secara statistik ya memang mereka bekerja tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka atau tidak bekerja dengan layak nah jadi cara membaca data pun saya rasa ini kita perlu ada diskusi untuk bisa memahami dengan lebih lebih jelas ya jadi antara tadi paradigma di dalam menawarkan solusi-solusi nah, apalagi kalau nanti tokoh-tokoh ini sudah semakin berkurang ya tokoh-tokoh yang selalu mengingatkan tentang pentingnya referensi apa dulu kita itu uh, pada saat uh, apa kemerdekaan apa yang harusnya kita capai dan sebagainya ini uh, semakin berkurang yang mengingatkan maka akhirnya kita tidak terasa kita menuju kepada negara yang kita sangat liberal dalam kondisi kita yang tadi permasalahannya itu masih masih sangat kompleks nah jadi teman-teman uh, sekalian jadi kita permasalahan masih sangat kompleks PR kita juga masih sangat banyak sementara perubahan-perubahan yang terjadi di Global ini semakin lama semakin cepat ya selain kita menyelesaikan berbagai masalah struktural tadi yang saya sebutkan kita juga harus mengadopsi adanya perkembangan-perkembangan baru ya misalnya apa ekonomi hijau Bagaimana kita menyikapi ekonomi hijau Bagaimana anak-anak muda, para intelektual muda ini menawarkan agar kita tetap mengikuti tren perkembangan global untuk menuju kepada ekonomi hijau, tetapi itu tidak menambah beban bagi pelaku usaha, sehingga itu menjadi kos bagi pelaku usaha. Ya. Bagaimana caranya agar itu tidak kemudian memberatkan pemerintah untuk mengkreatifkan lapangan pekerjaan? Hanya gara-gara kita harus menekan emisi karbon. Nah, jadi banyak sekali PR-PR tadi. Kalau kita tidak menawarkan sesuatu, maka akhirnya yang akan menawarkan itu negara-negara yang maju. Bagi, bagi, mereka beralih ke ekonomi hijau sesuai dengan kesempatan global itu jauh lebih mudah. Karena mereka ready dengan teknologi. Tapi Indonesia, kita belum siap dengan teknologi apa, transisinya seperti apa, tiba-tiba kita sudah dicekokin, inilah untuk mengurangi emisi karbon. Satu itu akan menimbulkan kos, yang kedua kita akan ada ketergantungan terhadap teknologi-teknologi barat di dalam menurunkan emisi karbon. Kita ingat dulu ada, ada illegal logging, ya kayu-kayu kita dianggap itu ilegal, maka tidak bisa masuk ke Eropa. Hanya boleh masuk kalau sudah disertifikasi oleh Eropa. Ya kan? Kita tidak punya lembaga sertifikasi, tidak ngerti cara mensertifikasi, yang ada mereka kita datangkan dan kos kita menjadi jauh lebih mahal karena ada biaya tambahan sertifikasi tadi dan juga berbagai persyaratan yang dilakukan. Yang lain lagi kita tahu juga tentang CPO. Kita tidak bisa masuk di banyak negara termasuk Eropa. ya. Tapi kita tidak mencari solusi bahwa Eropa itu bukan pasar terbesar kita. Pasar terbesar kita adalah negara-negara lain seperti India dan China. Kenapa kita harus mengikuti persyaratan-persyaratan mereka yang mereka tidak banyak mengimpor dari kita? Nah, ini kan pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Menurut saya, itu yang harus kita tawarkan. Tidak hanya uh, kita, apa namanya, uh, satu: apakah kita sangat mengikuti tren dari ekonomi uh, hijau tadi, ataukah kita menentang ekonomi hijau? Apapun, kita mestinya harus mengikuti tadi, karena memang kita sudah mensepakati. Dan trennya adalah demikian: lama-lama tidak akan ada investasi yang itu bukan investasi hijau. Kalau kita tidak menyiapkan UKM kita, untuk mereka itu juga bertransformasi menjadi hijau dengan karakteristik mereka, itu akan sangat sulit bagi mereka untuk bisa mendapatkan pendanaan dan bisa untuk maju. Misalnya gitu. Nah, jadi penawaran, penawaran, atau pemikiran-pemikiran untuk kita maju ke depan, kita tetap bisa menjadi negara maju tetapi kita juga dengan strategi kita sesuai dengan karakteristik eh, ekonomi sosial budaya kita itulah yang saya rasa sekarang ini diharapkan. Jadi teman-teman sekalian pada saat kemarin G20 saya bergabung di B20 banyak diskusi-diskusi di situ pada saat saya menanyakan bagaimana dengan mengurangi karbon ternyata banyak ahli itu mengatakan kita mestinya tidak boleh meman apa namanya Membuat kesepakatan untuk menurunkan emisi karbon itu bersama-sama, karena negara-negara berkembang dia masih harus akan naik emisi karbonnya, dan negara maju harus sudah mulai menurunkan. Setelah itu, kita akan turun bersama. Itu satu poin. Poin yang kedua, semestinya cara menurunkan emisi karbon disesuaikan dengan karakteristik ekonomi, sosial, budaya dari masing-masing masyarakat. Nah, kalau sudah ada kesepakatan seperti itu dan kita Indonesia ini tidak menawarkan ya, tidak menawarkan kalau begitu Indonesia kita mulai dulu dengan pertanian. Karena kita melakukan ini 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 akan menurunkan emisi karbon sekian. Bukan dengan kita mengadopsi teknologi maju untuk mengurangi emisi karbon, sama-sama mengurangi emisi karbon. Tapi pada saat kita tidak siap dengan tawaran tadi kita punya punya uh, strategi pun tidak mudah untuk untuk membawa pada uh, apa kesepakatan-kesepakatan uh, internasional apalagi kita tidak punya. Nah, sampai hari ini kita tidak punya. Nah, ini para intelektual muda ini yang harusnya memikirkan jangan sampai ekonomi hijau, digitalisasi itu semakin menjauhkan kita dari pertumbuhan ekonomi yang inklusif pertumbuhan ekonomi kita justru makin lama makin eksklusif karena kita harus juga mengadopsi tadi transformasi transportasi tadi. Nah, jadi saya rasa mungkin uh, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, ini adalah pertemuan yang sangat luar biasa. Uh, kalau tadi malam kita juga diskusi tentang UMKM, ini para pemikir muda ini juga harus kritis. UMKM kita itu adalah UMKM yang tidak bisa disamakan dengan negara lain. Nah, di dalam muktamar kemarin, ternyata UMKM dipisahkan dengan ekonomi, bisnis, dan industri halal. Kalau saya secara pribadi, menurut saya itu justru semakin merugikan kita. Kenapa? Dan menyulitkan kita. Karena justru mengembangkan UMKM itu hanya akan bisa sustain dan akan bisa lebih cepat kalau kita membuat linkage antara industri besar dan industri kecil. Kalau dipisahkan artinya yang akan kita tawarkan adalah eh, apa namanya? mengembangkan UMKM hanya dengan pendekatan charity. Padahal yang kita butuhkan adalah bagaimana ada linkage bisnis yang luar biasa. Yang sekarang ini usaha besar dengan usaha kecil itu di bawah 18% linkage-nya. Ya, sementara kalau kita ukur di Jepang itu di atas 50%. Ya di Korea itu juga sangat uh, sangat tinggi. Jadi satu usaha besar akan dikeroyok dengan usaha-usaha kecil di sekelilingnya. Tapi di Indonesia itu enggak. Nah itu bisa jadi topik disertasi juga. <laughs> Bagaimana kemudian di Indonesia ini tidak ada linkage bisnis antara usaha besar dengan usaha kecil di sektor manapun. Nah jadi. Uh, jangan kita hanya sekedar kita akan mendukung UMKM. UMKM kita itu seperti apa karakteristiknya? Strategi kita seperti apa? Nah, jadi banyak sekali satu adalah strategi-strategi uh, kebijakan secara besarannya, secara makronya. Yang kedua adalah usulan-usulan tentang pilihan-pilihan uh, program agar bisa mendorong adanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Jadi pada saat muktamar maupun dari tadi malam saya mengusulkan Muhammadiyah itu lebih agresif untuk memberikan policy recommendation kepada pemerintah. Kita tidak harus hanya secara mengkritisi, kita tidak kebagian. Kenapa hanya itu yang kebagian? Kenapa kita tidak meminta bagian? Menurut saya ya yang perlu kita lakukan harus lebih sophisticated. Kita tahu bahwa misalnya UKM harusnya seperti ini. Kita usulkan kepada pemerintah sehingga dengan kondisi lingkungan kebijakan yang seperti itu maka UKM UKM Muhammadiyah itu bisa bergerak maju karena memang lingkungan e, iklim bisnisnya memenuhi Nah jadi cara-cara seperti itu menurut saya itu jauh lebih elegan apalah artinya saya apalah artinya korea Indonesia ya jika dibandingkan dengan Muhammadiyah kalau itu yang mengusulkan adalah Muhammadiyah dengan kajian-kajian yang yang memang e, akademik dan e, empiris saya rasa itu akan tidak akan sulit bagi pemerintah untuk tidak bisa menerima atau tidak mendengarkan masukan-masukan dari kita. Nah, itulah tugas dari teman-teman sekalian para muda intelektual ini untuk bisa berpikir lebih kritis dan lebih dalam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan selamat berdiskusi. Mudah-mudahan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi uh, masyarakat banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima